Okay guys, hari ini kita nak cuba hidupkan motor kita ni. Ini adalah motosikal SYM T2 250. Buatan Taiwan SYM T2 buatan Taiwan. Yang saya beli pada tahun pada bulan 4 April 2013. Tengok guys. Lama tak jalan. Sejak bulan Februari 2020. Tak jalan. Sekarang laba-laba guys. Ini buat ini yang belah sana. Yang belah sana. Wah. Tayar pun dah lembik. Ui, banyak sarang laba-laba. Sekarang guys. Okey, hari ini kita cuba nak hidupkan. Hari ini kita tak ada kerja. Kita cuba hidupkan dia. Lama tak jalan. Tayar pun dah lembik. Ui, tayar pun dah lembik dah guys. Hai, tayar belakang pun dah botak guys. Masalah tayar ni masih boleh digunakan lah. Cuma dah botak sikit. Inilah dia guys, SYM T2 250cc. Habuk. Berkulat lah. Lama tak jalan. Cuba tengok. Taklah, bateri dah kong. Kita cuba jam. Okey, ini test yang pertama, try buat menggunakan jumper dari kereta . Memang tak boleh guys, percubaan ni kira gagal. Tak boleh terus start bateri kong terus, oleh kerana kita cuba jumper dia tadi, dia tak hidup. Jadi kita akan tolak dia, kita akan cuba tolak dan masuk gear 2. Sebab apa? Dia hanya ada starter kat sini je, starter on kunci starter. Jadi kick starter dia tak ada. Haa, nampak guys, motor ni tak ada kickstarter. Biasa motor ada kickstarter sini kan. Haa, dia tak ada. Memang dia tak ada kickstarter. Jadi terpaksa lah macam motor lumba. Kita tolak dia masuk gear 2. Harap-harap dia akan hidup. Dan lepas ni kalau hidup, kita kena pergi kedai lah tukar bateri. Okey guys, kita akan cuba. Hari pun dah mula panas. Alright. Akhirnya berjaya dihidupkan setelah ditolak Tolak. Kita tolak masuk gear 2. Berjaya dihidupkan. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke kedai. Tengok. Check sama ada nak tukar bateri ke macam mana.
Tapi tayar belakang mungkin kita akan tukar kejap lagi. Kita tengok kedai buka ke tutup. Sebab hari ni hari cuti. Tengoklah harap-harap kedai buka. Okay guys, ini adalah motosikal Modenas RS 200cc ya. Motosikal ni accident dan sedang dalam proses repair. Itu apa yang diberitahu oleh brother ni. Brother ni beritahu lah itu motor orang accident mau repair. Tengok guys, tayar ni separuh botak, separuh bunga. Nampak? Ini ada bunga, ini botak. Ada botak, ada yang ada bunga. Jadi bahaya bila kita corner dia rasa goyang-goyang macam jalan tu licin lah. Tapi tak licin sebenarnya. Tapi bila kita corner dia akan rasa tergoyang-goyang di bahagian belakang kita. Tengok. Nampak? Ada yang ada bunga di garis tengah-tengah tu, ada yang ada yang botak. Thank you.
aduh.